Assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, vlog hari ni vlog sebelum puasa hari tu. Saya baru siap edit and sekarang ni baru dapat share dengan korang. Dekat kampung saya tak vlog sangat lah sebab phone problem dengan bateri tak boleh charge pula. Okay, so korang ni pun saya guna phone kakak untuk shoot video kali ni. Kita orang balik dari kampung masa hari Sabtu. Lagi 2 hari lagi nak sekolah kan. Memang sendat gila. So tak apa tu prepare apa barang-barang sekolah. Hari tu saya cuma siapkan diorang punya buku test dengan buku tulis je. So barang lain macam nak tulis ke apa ke belum ready lagi lah. Baju sekolah semua kan. So sekarang ni lah baru nak prep. Rumah pun kalau ikutkan nak kena deep clean jugalah. Sebab 2 minggu tinggal rumah kat suami. Tak tahulah dengan bersemut semua. Kena tunggu energi banyak sikit lah. Sebab balik hari tu singgah Cameron. Balik sampai rumah tu macam lemau sikit lah. Rasa macam tak larat. So tunggulah bila dah ada energi sikit nak deep clean baru kita deep clean. Mungkin vlog sebelum raya ke. Sebab kita raya dekat Melaka nanti, tak raya dekat kampung pun. Sebulan cuti ni 2 minggu hantar anak saya dulu dekat kampung. Dia orang stay kat kampung. Lepas tu lagi 2 minggu suami saya tak dapat cuti. Jadi saya balik kampung sendirilah kan. Taklah balik sendiri, dia hantar saya seorang je. Sebab ada kenduri dekat kampung. So 2 minggu suami dekat Melaka seorang-seorang dia lah. Dia seorang-seorang dekat rumah pun ruara jugalah dapur. So saya kena ambil energi yang banyak lah untuk betul-betul deep clean dekat seluruh area dalam rumah. Sekarang memang betul-betul rasa tak larat. So itulah suruh dia orang kemas sendiri bilik dia orang je. Untuk barang sekolah saya tak shopping banyak pun lah barang sekolah. Macam beg sekolah masing-masing elok lagi. Boleh pakai lagi. Lepas tu baju sekolah si kakak tak beli pun sebab muat lagi baju lama. Baju lama pun segar lagi sebab tahun lepas kan tak banyak sangat pakai baju sekolah kan. Banyak gila-gila dengan baju sukan. So kita beli baju sekolah untuk adik je lah sebab adik semakin membesar dan membulat. So kita kena beli baju sekolah dia jugalah. Beli baju sekolah dia sajalah. And kakak cuma ganti kasut. Kasut dia dah rosak. Lepas tu si adik kasut dia masih elok lagi. So jimat. Okay, lepas tu kita beli alat tulis pun semua dari kedai RM2 je. Memang bajet sangat-sangat lah untuk tahun ni. Kedai RM2 pun macam-macam jenis alat tulis ada kan. Macam cantik pula, comel-comel pula tu. So why not kan kita beli tempat yang murah. Orang kata pun walau kualiti dia tak rasa hebat yang mahal kan. Tapi saya rasa not bad lah. Barang-barang eco shop sekarang ni pun ada jugalah yang berkualiti. Yang apa tu? Yang cakap elok lah kan. Dari segi alat tulis. Lagipun alat tulis pun kita top up yang mana stok tak ada je. Yang stok ada tu kita tak belilah. Kakak dah settle kemas bilik dia. So sekarang ni dan adik pula lah. Pun sama, suruh dia juga yang kemaskan. Ibu dah tak larat. Dah masing-masing semua dah tak larat kan. So masing-masing kena kemas bilik sendirilah. Macam bilik dia orang tak adalah settle mana pun. Apa tu, cuma tempat tidur je lah kan. Sebab tak tidur malam semalam. Lepas tu apa tu, dengan baju-baju yang keluar daripada luggage, nak kemas tu je lah.
Lepas tu nak settlekan buku-buku sekolah. Nak kemas-kemas beg lah. Belum sekolah esok kan. Sekolah pun sehari je. Lepas tu cuti Ramadan. Melaka ambil cuti Ramadan kan. So cuti sehari lah untuk Ramadan. Lepas tu sepanjang minggu pertama ni diorang tak adalah belajar mana pun. So tak ada bawa buku tak ada apa lah. Diorang cuma buat aktiviti yang disarankan KKM je. KPM. KKM pula. KPM. ASMR je lah ya korang layan. Sebab pun diorang ni saya tak ada apa tu bad sound. So ASMR je lah. Ada yakin bu? Apa tu sampai bulan 6 ni dah hancur bunyok dah. Dia cakap tadi kotak pensel RM2 tu takkan tahan lama. Cukup 6 bulan hancur riuk lah dia kata. Kita dah si adik kemas bilik dia. So macam tu je lah hasil dia kalau dia orang kemas. Kita akan ambil masa jugalah untuk deep clean sebelum raya nanti. Pupu energi dulu. Okay ni macam bilik saya pun saya tak kemas mana sangat pun. Cuma simpan-simpan balik makeup-makeup yang saya bawa masa balik kampung tu je. Kiranya sekadar kemas ampek je lah. Serius memang betul-betul penat rasa. Balik kampung, perjalanan dalam kereta. Dia tak jam pun tapi sebab kita klien kan. Naik kamera lah apa semua. So jadi macam penat sikit. Dekat kamera pun kita tak banyak rekod pun. Kita cuma apa tu ambil-ambil gambar macam tu je. Sebab dia macam lepas kehajat si kakak je nak naik kamera nak beli strawberry. Nasiblah masa naik tu tak jam sangat kamera. Mungkin sebab dah hujung-hujung cuti kan. So tak ramai sangat lah orang. Kiranya sempat lah cari makanan-makanan viral dekat Cameron tu. Yang orang viral-viralkan sangat tu kan. Macam jagung, cheese, tarik lah semua. Kalau tidak beratur panjang juga kan dekat kawasan tu. Tapi hari kita orang pergi tu tak ramai orang sangat. Kiranya tak penat sangat lah adab jam kan. Tapi itulah. Si kakak dia nak naik tapi dia yang mabuk. Mungkin sebab perut dia tak selesa kot. Berapa kali juga. Kali dia muntah lah juga. Tengok dia lemau dengan ibu-ibu pun rasa lemau sekali lah. Mungkin juga sebab banyak energi habis kat kampung kan. Masa kat kampung kan dah tak boleh nak buat video ke apa ke. So saya dengan adik-adik saya plan untuk deep clean store rumah mak saya. So memang energi habis kat situ lah minggu lepas sebelum kita orang balik. Tu yang balik rumah ni rasa habis kehabisan energi. Tak apalah. Kita kumpul balik energi. Kena gaya pula puasa kan. Puasa pula tercampur lagi lah lemau puasa tu. Tapi tak apa. Kita tunggulah. Ada hari yang dah rasa relax sikit tu. Pelan-pelan lah kita kemas betul-betul. Sebab saya kalau dah tak ada energi tu memang dia auto rasa malas. Nak buat apa pun rasa macam malas. So kenalah tunggu mood rajin tu datang balik. Bila badan dah betul-betul segar. Ini pun sebenarnya rasa macam malas gila ni tau tak. Tapi sebab benda nak kena kemas juga kan. Berselerak kan. Kita kemas ala-ala kadar je lah. Dengan cuaca sekarang ni panas kan. So lagilah badan yang lemau tu bertambah lemau. Kita mandi pun macam tak ada rasa tau. Mandi pun berpeluh semula. Pokok ini pokok kasih.
Settle dah bilik-bilik semua dekat dapur pula. Ni dekat atas meja yang makan pagi tadi sarapan. Lepas tu yang stok-stok telur Maggi suami saya 2 minggu dia duduk dekat rumah. Ha, itulah dia. Daripada minggu pertama saya tinggal dia tu, ha, sampai ke saya balik ni, dekat situ je tempat dia. Tak berubah. Aduh, sabar je lah kan. Tahu dah kan memang lelaki macam tu kan. Hmm, tak tahu lah kalau suami-suami korang macam mana kan. Okay, so settle-settle kemaskan dekat atas meja ni dulu. Sebab dia tinggal rumah macam ni kita kan, so kita paksa dia masak lah hari ni. Macam biasalah, masak yang terpaling simple lah dengan stok apa yang ada. Kita tak keluar topak barang dapur lah gitu. Okay. Itulah menu dari suami. Telur mata dah siap. Sekarang dia tengah goreng ikan bilis. Lepas tu kakak tengah buat cili potong. Ha. Next day. Hari ni hari Isnin. Okay, so ni stok strawberry yang banyak kita beli borong. So saya nak cuci-cuci and frozen kan. Strawberry ni lama-lama sangat simpan dalam peti, nanti dia rosak kan. Kita kena fikirkan buat sesuatu lah. Ada 2 bekas lagi. Baru makan 2 bekas. 1 bekas basuh-basuh makanan kita. 1 bekas lagi dah habis tadi. 2 bekas lagi tu, 1 bekas buat jam nanti. Ada makan lagi kan? Nak try buat jam strawberry. Sebab kita beli time nak balik Melaka, kita singgah. Kalau time balik kampung tu ramai dah boleh makan. Okay. Dah siap masuk peti. Sejuk beku kan. Ha, nanti dia dah kerah, nanti boleh kita buat. Nak buat aiskrim pun boleh. Dah siap masak. Kita buat tumis apa namanya, bayam merah, dada dan juga fish cap masak sos. Tu je ada. Kita tak shopping lagi pun. Okay. Tu telur mata kau buat apa? So lah nak makan tengah hari dulu. Tak boleh makan nasi. Kita nyecah strawberry pula. Nak perhabis-perhabis ni. Nak puasa dah besok. Nyecah jambu kayangan. Masam.